Trenceng kelawan bentuk saset inovasi anyar tibulok geus laris dibareuli ku warga. Di Kabupaten Cianjur eta beas sasete kualitas premium geus beak dijual di warung-warung, tapi stokna masih minim tur masih dikirim ti Karawang. Nya kawas kitu jenglengan beas renceng atau beas kualitas premium dina jenglengan saset inovasi anyar ti Bulog anu dijual di warung-warung di Sabudeureun Cianjur. Eta beas saset anu beratna 200 gram tur dijual Rp2.500 teh ngirut masyarakat. Stok ti wewengkon Karawang anu reana 5 kintal teh kiwari 30 saset deui. Di awal-awal kita melaksanakan pemasaran beras saset ini sesuai dengan perintah dari pimpinan pusat dan di provinsi di DKI Jabar bahwa kita harus memasarkan beras saset. Di beras saset ini tujuan utamanya adalah untuk memasarkan kepada golongan rakyat yang di bawah, yang sejahtera. Jadi antaranya kita masukin ke warung-warung. Di situ nanti kita lebih memudahkan masyarakat untuk menjangkau pembelian beras saset. Wakil Kepala Subdivre Bulog Cianjur Lili Nugraha nembrakeun eta beas saset teh cukup keur dahar tiluaneun atawa opataneun. Tapi pihakna masih kekurangan stok beas saset. Padahal masyarakat anu butuhkeun beas saset kawilang rea. Salila ieu prak-prakan ngiriman eta beas saset ti Karawang ukur 5 kintal. Beas saset diancokeun pikeun masyarakat kurang mampu, sangkan bisa dalahar tina beas kualitas premium. Kemarin setelah kita pasarkan, animo masyarakat sangat besar, jadi mereka minta kembali untuk penyediaan beras saset ini. Nanti mungkin 2 hari ke depan nanti kita akan minta ke DKI Jabar untuk dropping kembali. Nyaksian respon masyarakat anu kawilang HD kana eta beas saset, pihakna bakal mayang ngalakonan koordinasi jeung Bulog Jawa Barat sangkan stokna ditambah. Heri Setiawan, Bandung TV.